اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى محمد سلام سيدي وعلى Ismu Lezi, Dr. M. Syarif, General Coordinator Heru Tri Santos yang kita panggil Ma. 10 Arema FC, Muhammad Rafli, itu Barito Putra dan Arema ini. Ada di sana. Selamat datang di Stadion Kanjuruhan dan bernyanyilah kalian.
lagi pertama. Johan Alvarizi, umpan hanya pemirsa dan sudah dipercaya pemirsa. Peluang didapatkan oleh Muhammad Rafli yang menyangka sebenarnya dirinya offside, tapi tidak offside. Lepas tidak offside kali ini. Bagaimana Amrizal, umpan Nairo Kamil dan sudah dipercaya. Itu sempat ujung sepatu Humminer, ujung sepatu dan tidak nyampe Rafael. Ya, serangan yang rapi ya dibangun oleh para pemain Barito. Kita lihat Lucky memberikan bola kepada Amrizal yang melakukan pergerakan tanpa bola. Ada Malis bergerak, Muhammad Rafli juga bergerak. Baik sekali kita lihat Joko Ribowo mengambil bola di udara. Joko Ribowo. Rizky Bona! Sebuah tendangan bicycle kick. Lepasnya tadi oleh Rizky Bona. Ya, cukup baik tadi halauan yang dilakukan oleh Renci ya. Ada Malis, masih ada Malis. Ada Malis, pemirsa ada Malis. Tangkap saja dengan sangat baik, kita saksikan pemirsa oleh Joko Ribowo. Upaya yang baik dari Adam Alis ya. Abel kali ini, Abel! Luar biasa juga kita lihat ya bagaimana striker predator dari Arema. Kita lihat tenang sekali Bung Miner, Abel Kamara. Ya benar, percaya diri tadi mengeksekusi penalti. Dan kita tahu ini adalah penalti yang penting perlu dia selesaikan, itu dia. Penendang keenam, DH kali ini. DH, Dedi, Hartono, dan sudah dipercaya, Mourinho berhasil mengantarkan Arema FC lolos ke semifinal atau ke semifinal dari Piala Presiden 2022 ketika menahan tendangan dari Adilson Mourinho dalam drama penalti di stadion Kanjuruhan. Kepancing.